yang kedua kalinya adalah saya akan membahas sedikit, yaitu bakso cuanki. Nah, bakso cuanki sendiri ini berasal dari Bandung. Nah, ini juga singkatannya menarik teman-teman, cuanki adalah kependekan dari, nah pokoknya yang tadi kan doger itu mendorong gerobak. Nah, kalau sekarang cuanki namanya sih tergolong unik ya, kayak bahasa Cina seperti itu. Tapi ternyata cuanki itu adalah cari uang jalan kaki. Yang beri nama benar-benar kreatif ya. Tadi ada es doger, ternyata cuma mendorong gerobak. Nah, sekarang cuanki. Cuanki itu artinya cari uang jalan kaki. Nah, ternyata makanan ini berasal dari Bandung. Nah, singkatannya cari uang jalan kaki. Dengan adanya pedagang memangkul dagangan sambil jalan kaki, cuanki adalah salah satu jajanan yang berasal dari Bandung yang berbahan dasar ikan, daging sapi, tepung tapioka, dan bumbu rempah-rempah lainnya. Wah, pokoknya mantap sekali teman-teman. Bakso cuanki, ada baksonya, rempah-rempahnya itu sangat-sangat menyegarkan dan sangat-sangat hot dimakan, benar-benar mantap. Apalagi kalau kita pedas gitu ya, pasti bikin mata melek, bikin masuk anginnya hilang, karena rempah-rempah di bakso cuanki ini benar-benar bikin fresh, bikin gairah tubuh kita tuh jadi fresh. Nah, sebenarnya bakso cuanki ini sama mirip-mirip kayak bakso yang lainnya juga, cuman ada perbedaannya. Sini ada pangsitnya, ada baksonya, jelas ya ada baksonya, ada pangsitnya, ada tahunya, dan ada bumbu-bumbu tertentu yang menjadi ciri khas bakso cuanki tersebut. Nah, bakso cuanki ini memang kebanyakan dijajakan oleh pedagang-pedagang dengan jalan kaki, dengan membawa itu ya, gerobak-gerobak itu yang kecil dipangkul kanan kiri. Nah, tapi sekarang ini sudah banyak dibuka gede-gede di warung-warung seperti itu, dan bahkan dikombinasikan dengan bahan makanan yang lain sehingga lebih terlihat modern. Apalagi bisa dijual online dengan bungkus-bungkus online atau dijual dengan instan, dijual secara instan seperti itu teman-teman. Jadi dalam kesempatan kali ini saya di sini cuma ingin ngasih tahu, pada dasarnya saya cuma ingin ngasih tahu arti dari nama-nama minuman dan makanan ini. Kalau es doger tadi adalah dorong gerobak, kalau bakso cuanki, nah cuankinya tadi.